Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Sintua Kasiani, sarjana hukum, akan membawakan renungan pada pagi hari ini untuk kita semua jemaat HGBP Jalan Lurah Cimahi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus. Terima sang penebus. Tetap jadi remang pagi dan remang di siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Terpuji Bapa Surgawi karena kasih karuniamu yang kami rasakan pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami di tempat tidur kami masing-masing, dan Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami menyembah Engkau lewat firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami juga remaja Naposo Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi, kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang tertulis pada Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam bahasa Batak disebut Jalanasa Siulaon Manang Dihata Manang Dipabahenan Saluhutna Ima Marhite-hite Guarni Tuhan Yesus Hut mandok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak remaja Naposo Bulung,
jemaat HKBP Jalan Ruah, pagi ini firman Tuhan menyapa kita bahwa apa yang kita lakukan lewat perkataan maupun perbuatan, mari kita lakukan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus, karena semuanya itu adalah ucapan syukur kita untuk Tuhan Yesus, karena semuanya daripada Dia. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jemaat HKBP Jalan Lurah, pagi hari ini kita disapa. Bagaimana kita lewat perkataan ataupun perbuatan selalu bersandar apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita ucapkan, itu ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersukacita kita pada pagi hari ini. Kalau kita coba merenung sebentar, mungkin bertanya dalam diri kita masing-masing, siapakah kita? Siapa saya? Ada pada saat ini. Semuanya bukan karena keberadaan kita, bukan karena boleh kita, ataupun bukan karena kekuatan kita, semata-mata karena anugerah Tuhan Yesus. Untuk itu, jangan lupa kita mengucap syukur di dalam segala perkataan, perbuatan, semuanya itu harus melalui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah ucapan syukur kita kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, jemaat gereja kita HKBP Jalan Lurah, diingatkan kita sekali ini dan untuk selamanya, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, selalu atas nama Tuhan Yesus Kristus, karena itulah ucapan syukur kita kepada Dia. Untuk itu, saya menghimbau kepada kita sekalian, jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa keberadaan kami hingga saat ini semuanya semata-mata karena Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami berdoa kehadapan-Mu. Berkati kami sekalian, jagai kami, lindungi kami dari segala ancaman, dari segala tantangan, dari segala godaan yang kami hadapin. Kami bersyukur kehadapan-Mu, Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu juga Tuhan, saya serahkan kehadapan-Mu. Tuhan urapi saya, Tuhan urapi hamba-Mu, khususnya hamba-Mu di HKBP Jalan Lurah. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Jemaat-Mu juga Tuhan, khususnya di HKBP Jalan Lurah ini, saya serahkan kehadapan-Mu. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati. Sehingga kami senantiasa bersuka cita, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan dan pujian kami, ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, selamat
bekerja, selamat beraktivitas di Hamaka Manginang. Saya diramuti Tuhan Tama Hamusaluhutna. Alai idu tutu sotung lupa kita lau mensubscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP jala lurah asabui pakion ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 sapulsion gabe dalan ni Tuhata maun laho mamaritahon berita nauli tuah kesaluhna ruas dohok saluhna kana porsia dohok na saporsia se manang ahapeng aka ulau ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.